itu sangat agak tidak recommended. Okay guys, testing first vlogging dengan GoPro setup chin mount. Test satu. Okay, phone dah setting. Nafas kuda mesti kedengarannya. Halo guys, assalamualaikum YouTube, assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini bersiaran daripada jalan tu rasa. Ya, construction belum siap lagi. Agak lama juga ni. Dan, tapi itulah erti pembangunan ya. So kena bersabar. Sini memang jam lah sebab jadi satu. Okay guys, kalau diperhatikan, wah tengok. Kalau diperhatikan hari ini saya bersiaran dengan setup adalah setup baru. Setup ni saya pernah pakai dulu. Dulu-dululah kan. Cuma hari ini baru recall back. Itu setup dekat chin mount lah. Chin mount plus mic lah. So conventional punya setup lah untuk kebanyakan vlogger-vloggers. So kali ni dengan helmet Shark EVO 1 ni. So cuba mencari kelainan dari segi angle dan juga audio lah. So inilah bulatan Kampung Pandan ya. Terkini macam inilah keadaannya. Ada dapat pertanyaan jugalah. Kan, since saya ada share tentang current setup ni. Kan, tadi. So macam mana hasilnya? So basically kita akan tengok nantilah dia punya quality audio macam mana. Saya tak ada tambah apa-apa yang baru. So basically untuk masukkan suara vlogging macam ni ke GoPro memerlukan additional mic adapter dan juga of course external mic lah. So mic ni slit dalam telefon pula dah. Mic slit dalam helmet kan. So mic adapter letak dekat dedicated casing ataupun ada setengah orang ditampal ya. Guna velcro lah apalah. So cucuk direct ke GoPro lah. Unfortunately itulah penambahan kos sikit lah. External mic adapter ni GoPro pun sahaja punya dalam 300 lah. And then mic third party mic ni dalam RM50 macam tu lah. Ada serendah RM50. Serendah ya. Setinggi-tinggi ikut kurang lah nak tinggi mana. Barulah boleh GoPro menerima suara ya. So ini saya tak pasti dia punya sebagus mana ya dia punya mic ya. Saya pun dah lama dah ni tak cuba setup ni. Nah, tapi harap-harapnya at least basic tu ya pada kelajuan takat ni lepas lah kan. So now kita dekat Jalan Tun Razak lah. Okay guys, antara yang saya perhatikan yang nyata agak berat lah ialah sebab dulu saya tampal mic adapter. So mislek saya tak pakai casing-casing lah. Sekarang
saya guna casing ni. Casing ni pula masa beli tu Hero 8 baru keluar. So yang available dalam Lazada dengan Shopee kita ni, yang satu memang daripada China, yang besi saja, metal case. So ni agak berat lah. Tapi solution dia dah ada. Saya dah order yang plastik. So kalau yang besi ni mampu, aku nak pakai lama-lama ni. Dah kejang pipi dia dah. Okay, rasanya footage ni pun takkan lama, sebab saya akan sampai kedai motor dalam 5 kilo lagi. Tapi memang berat guys. Jangan beli yang besi ni untuk vlogging lah. Memang pedih. Ha, kalau untuk shoot outdoor ke kan, sebab nak, kadang-kadang ada yang nak letak flash lah, nak letak mic besar-besar lah kan, nak sambung 2-3 mic lah. Ha, memang body metal case ni tahan sikit lah. Tapi untuk helmet ni guys, wahai, kejang pipi, kejang pipi. So sangat agak tidak recommended lah. Boleh cari yang plastik lah. So itulah guys, warna-warna vlogging eh. Sometimes ada info, kita dapat internet, ada pengalaman macam ni kan. So saya dah rasa berat ni, memang saya tak recommend lah. Yang metal case ni pedih. Dia memang macam tu. Sometimes kita learn through hard experience lah. Contoh macam mic pun saya ada salah lah. Itu beli yang TRRS lah, whereby untuk GoPro mic adapter ni TRS ya. So kita boleh advise kawan-kawan yang lain, jangan beli yang ni. Jangan salah belilah. Jangan beli TRRS, beli TRS. So macam tu lah guys eh. Sama juga, hidup ni memang macam tu. Asalkan rajin bertanya je, InsyaAllah. Rajin membaca satu hal lah, takkan semua benda nak tanya kan. Kalau dah tengah 3-4 pagi tanya-tanya, siapa nak jawab? Membaca, tanya kan, then barulah decide, baru best. Baru kita yakin dengan pembelian tu menepati keperluan. Datanglah hujah, 1001 hujah daripada segenap pelusuk penjuru dunia, kita pun boleh jawab ianya tak menepati keperluan. So bulatan Pahang, ambil kiri. So guys, feel free lah to usha channel saya. Saya kalau tak silap saya lah, dekat 200 jugalah saya punya footage ya, semenjak 2018. So in short, saya dah summarize kan dalam beberapa playlist lah. Sebagai contoh, SIC playlist SIC, sepanggokat playlist sepanggokat. Macam kalau review-review barang, saya create lah review. Tapi oh, beratnya. Tapi bukan itu bukan professional punya review lah. Saya pun setakat mana yang saya tahu dan saya lalui. Tapi honest review lah. Takut ada yang ini puji-puji ni bias lah ni. Review-review tu semua jujur, ikhlas. Nothing to hide lah orang kata. Kedai motor pun lagi 2 km ni guys. So kalau you guys suka konten-konten yang yalah macam ni, santai, and then dalam masa sama testing juga kan, boleh share, boleh like. And kalau benda tak cantik, komen je guys. Saya tak kisah. Setengah orang dia cakap sila like, subscribe and share je kan. Dia tak fikir perasaan entah-entah tak mencapai certain standard. So kalau video ni pun tak mencapai certain standard, komen. Mic placement tak betul ke? Kan helmet ni bunyi angin bising ke kan? Kan? Okay, itu saja daripada saya guys. So again, semoga korang dalam keadaan baik-baik saja di musim-musim PKP 2.0. So aktiviti pemotoran pun dah dibenarkan.
Maai. Dah terlepas tempat U-turn. Okay guys, itulah. Sejak bila tempat U-turn kat situ? Cik, salahkan tempat U-turn pula. Dan dah janji nak akan shoot. Tak tahulah dengar tak dengar bunyi exhaust ni. Okay guys, sampai kedai, jumpa lagi.